Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, terima kasih semuanya telah bergabung bersama-sama dengan kita dalam Maisyir Jurnal Ekonomi Islam bersama dengan HMJ Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya mengundang kita untuk sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka memulai workshop kita pada sore hari ini. Seyogyanya kita akan ditemani oleh Nurul Wafiyah sebagai moderator, hanya saja mungkin ada kendala teknis pada kesempatan kali ini, sehingga kita akan tetap mulai tepat waktu. Nanti dalam perjalanannya, kalau Nurul Wafiyah sudah bergabung dengan kita, maka kita akan minta Nurul untuk memandu diskusi kita. Bersama-sama dengan kita sore hari ini ada Bapak Faisal Risdianto Empum. Beliau adalah Editor-in-Chief Jurnal Register yang diterbitkan oleh YAIN Salatiga. Soal status Sintanya nanti silahkan dilihat di Sinta, sudah terindeks di Web of Science dan sebagainya. Maka saya memohon kesediaan beliau untuk berdiskusi dengan kita sekaitan dengan bagaimana menulis akademik, terutama untuk pola sebuah artikel jurnal. Tanpa berpanjang kalam, saya mengundang Bapak Faisal Risdianto untuk menyampaikan paparannya, dan jikalau dalam pemaparan beliau ada hal-hal yang ingin dikemukakan, silakan diketikkan di checkbox. Kita menunggu sampai kemudian beliau menyelesaikan paparan, lalu kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari boleh membuka mic-nya untuk langsung bertanya. Mohon izin, diskusi kita akan direkord dan juga streaming di Facebook dan nanti akan relay ke YouTube, sehingga ini boleh menjadi pelajaran bersama-sama bagi yang belum sempat untuk hadir pada kesempatan kali ini. Saya persilakan Mas Faisal Risdianto dengan ucapan terima kasih. Silakan, Mas. Terima kasih, Pak Dr. Suwardi WG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan HMJ Ekonomi Islam, UIN Alauddin. Dan terima kasih juga pada Bapak Ismail Suwardi WG yang telah memberi kesempatan untuk saya bisa berbagi pengalaman bagaimana menulis secara ilmiah. Jadi menulis ilmiah atau academic writing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan akademis, ya. Jadi menulis itu merupakan nyawanya, ya, nyawanya atau suatu aktivitas yang tidak terpisahkan. Saya akan share screen dulu materinya. Saya sharekan dulu. Jadi judul dari acara ini adalah workshop penulisan akademik. Kebetulan saya mengajar academic writing untuk semester ini dan juga sudah beberapa tahun ini, ya. Berikut ini adalah best practice saya sebagai penulis, juga sebagai pengelola jurnal, ya. Dan juga di dalam PowerPoint saya ini adalah rangkuman, ya, rangkuman dari pengalaman saya mengikuti beberapa workshop, ya. Jadi sebagian dari PowerPoint saya ini saya ambilkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jaga Sriyana, ya, dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, ya.
kemudian juga ada pengalaman dari Profesor Al-Makin, ya, editor dari jurnal Al-Jamiah, itu jurnal tertua di Indonesia, ya, dari UIN Yogyakarta. Oke, saya perkenalkan, saya dari Register Journal, jurnal yang terindeks di Sinta 2 dan terindeks di Emerging Sources of Citation Index of Web of Science. Ya. Oke, jadi jurnal ini bidang English Teaching, Applied Linguistics and English Teaching. Ya. Jadi bidangnya ke bahasa Inggris, ya. Ya mungkin agak berbeda dengan bidang ekonomi, ya, ekonomi yang mengundang, ya. Cuman saya mencoba juga kemarin sempat browsing dan berdiskusi juga dengan teman-teman yang dari bidang ekonomi, ya, terutama yang ekonomi Islam. Oke, kemudian saya juga membina satu jurnal, ini jurnal mahasiswa, namanya Jurnal Dinamika. Ya, Jurnal Dinamika. Nah, ini juga ini sedikit promosi. Yang ada kendaraannya, Tom. Sedikit promosi mengenai jurnal ini. Ya. Jurnal bidangnya sosial humaniora, ya. Jadi karena ini jurnal milik unit kemahasiswaan bidang jurnalistik, ya, seluruh kampus, ya. Jadi kemarin saya arahkan fokus dan skopnya, pokoknya skopnya biar banyak yang bisa masuk itu bidangnya sosial humaniora, ya, terutama bidang pendidikan, ilmu sosial budaya, komunikasi, dan bidang ekonomi, ya. Jadi kalau kalian punya semangat untuk menulis di jurnal, nah silahkan diterbitkan gratis di jurnal ini, ya. Tentunya ada itu mengirim langsung keterima, tapi ada seleksi-seleksi, ya. Oke. Materi saya ini bisa diunduh di bit.ly/academicwriting 30 Maret 2021, ya. Silakan diakses, ya. Jadi bit.ly/academicwriting 30 Maret 2021. Academic tulisannya kecil, writing tulisannya besar. Nah, itu, ya. Karena nanti kalau besar kecil tidak diperhatikan, tidak bisa muncul filenya. Ya. Oke, okay. Sebelum kita bicara tentang kepenulisan, ya, kita akan mengawali dengan bagaimana kita cara kita mendapatkan ide atau gagasan untuk menulis, ya. Ya, karena memang kadang encountering dead end, ya. Orang seperti orang berjalan itu menemui jalan buntu, ya, menulis apa itu enggak ada ide, ya. Nah, maka beberapa saran mengenai cara mendapatkan ide, ya. Yang pertama itu adalah read widely, ya. Good writers are good readers. Not only can you observe and study current trends in your writing specialty and see examples of other writer style, but you can also find study ideas from what you read, whether in newspaper, magazine, books, or online media. Ya. Jadi intinya penulis yang baik itu mesti seorang pembaca yang baik. Ya. Saya sering menyampaikan di kelas bahwa like two sides of coin. Ya. Kalau orang itu membacanya banyak, ya nanti nulisnya akan bagus, ya. Tulisan itu terasa kering, terasa miskin ide, sempit pembahasannya itu karena jarang membaca, ya. Nah, jadi seperti koin yang dua sisi, ya.
yang tidak terpisahkan, ya. Jadi koin, uang koin itu satu, tapi ada dua sisi. Nah, itulah dimensi membaca dan menulis, ya. Dan juga menulis itu, membaca itu adalah ibarat suplemen bagi pekerja, ya. Kalau pekerja itu makanannya bergizi, berdaging-daging, ya, berbuah, bersayur, dan sebagainya. Nah, itu nanti dia pekerjaannya akan maksimal. Kalau pekerja, tukang, pegawai kurang makan, ya, ya nanti kerjaannya tidak bagus, ya, males-males, ya, ngantuan dan sebagainya. Oke, yang pertama itu, yang berikutnya adalah observe and study current trends, ya. Jadi tren yang sedang berkembang itu apa, ya? Misalnya ada majalah Islamic Tijaro, ya, Islamic Tijaro, India's premier Islamic finance magazine, ya. World over equity markets remain robust despite pandemic COVID-19, ya. Di pasar modal tetap berkembang bagus meskipun ada pandemi. Nah, itu bisa untuk ini, kalau Anda tertarik dengan penelitian pasar modal misalnya, ya, pasar modal atau saham, nah itu tulisan-tulisan itu akan menginspirasi, ya. Nah, kemudian juga ini ada jurnal Muktasid, ya, jurnalnya Bapak Agung Guritno. Nah, ini jurnalnya Sinta 2, ya, Sinta 2, dan publish di situ gratis, ya, gratis, tapi ada biaya proofreading, ya, yang silahkan Anda membayar sendiri kepada pihak-pihak yang lain, ya. Jadi jurnal tidak menyediakan jasa proofreading, jurnal mempersilahkan mencari proofreader dari luar, ya. Jadi urusan bayar membayarnya itu sama mereka, nggak ada urusan dengan jurnalnya, ya. Itu. Jadi proofreading itu kalau nulis bahasa Inggris itu harus dicek sama native speaker, ya. Karena bahasa Inggris kita itu kan, walaupun kita merasa baik, belum tentu baik karena kita bukan native speaker of English, ya. Ya, misalnya kata compare with, ya. Orang mengira, kata orang Indonesia mengira, ya, compare with itu benar, ya. Yang benar itu compare to misalnya, bukan compare with, ya. Itu, jadi membandingkan dengan itu compare to, bukan compare with, ya. Oke, apalagi by this we can to know, nah, itu salah, ya. Dengan ini kita dapat mengetahui, we can to know, we are able to know. Nah, itu selain menggunakan Grammarly, menggunakan, ya, tools dalam bidang itu, ya, tapi sebaiknya memang orang native speaker yang ngecek. Nah, itu biayanya bisa 750.000 sampai 1 juta, 2 juta, agak mahal tapi bagus sih. Oke, nah, ya, kalau lihat Muktasid ini kan bisa dilihat dari judul-judulnya, ya. Predicting volatility of non-performing financing, ya. Lesson from Indonesian Islamic banking industry, ya. Volatility apa itu? Maqasid syariah criticism of the Pareto optimum theory, ya. Fundamental factors in Islamic stock return of food and beverage companies in Indonesia. Ini judul-judulnya menarik, ya. Apalagi yang ada bentuk tanya seperti ini, itu sangat menarik, ya. Memancing perhatian. Evaluation study, studi evaluasi, ya. Does the Syariah Supervisory Board have a direct effect on profitability? Nah, jadi apakah Dewan Pengawas Syariah itu, apakah Dewan Pengawas Syariah itu punya efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan, ya. Ya, gitu. Atau misalnya kalau ada label halalnya itu, penjualan itu naik apa turun? Nah, satu produk dikasih label halal, ya. Tentunya dengan izin benar ke MUI, bukan asal pasang tapi nggak izin, ya. Oke. Nah, ini ada jurnal Ijir dan La Maisir, ya.
each year itu Indonesian Journal of Islamic Economic Research. Ini juga jurnal dari kampus kami. Penulisnya kalau dari luar negeri itu dari Afrika ya, sementara dari Afrika, dari mana itu, dari Turki apa dari Thailand gitu ya. Belum yang dari Eropa ya atau Amerika, tapi masih dari Asia dan yang Afrika ya. Oke, okay. Nah ini ada jurnal La Maisir ya. Ini saya enggak tahu ini apakah ada staffnya di sini yang La Maisir itu ya. Oke. Okay. Nah, berikutnya observe and study current trends itu satu hal yang penting, hati-hati ya. Be careful with flood of info ya. Nah, jadi informasi itu sekarang bisa dipelintir, bisa dibelok-belokkan ya. Nah, misalnya majalah Time, A New Hope, aslinya begini. Nah, itu kan bisa dengan kemampuan Photoshop diganti menjadi A New Hopeless. A New Hopeless. Nah, jadi itu dapat maaf tadi gangguan sebentar. Mohon maaf, saya tidak bisa sharing PowerPoint ini. Mungkin dijadikan host ya. Ini masih disable. Silakan Mas, dilanjut. Gih, maaf. Oke. Okay. Traveling, it leaves you speechless. Jadi kalau kita bepergian, kadang kita itu akan terkagum-kagum dengan yang kita lihat. Nah, then turns you into storyteller. Nah, kita akan bisa jadi pencerita yang hebat ya, kalau kita melihat sesuatu dan kita ceritakan. Oke, okay, jadi a book is made itu saya tuangkan dalam menulis buku ya, jadi seperti itu ya. Oke, jadi sebaiknya kemanapun kita pergi, ke luar negeri atau dalam negeri, nah itu kita bisa menggunakan apa yang kita lihat, dengar, dan kita kaitkan dengan teori ya. Oke, kemudian pay attention to current events. If readers recognize the connection between your story and something from everyday life,
they will be more likely to empathize with your characters and appreciate your story more. Ya, jadi apa yang terjadi sekarang ini, yaitu cobalah kita kaitkan dengan hal-hal yang aktual. Ya, kalau kalian ingin menulis di koran itu juga sama, harus aktual, harus memberi pencerahan, harus memiliki pandangan yang baru, bukan hanya mengulang teori-teori yang sama dan sebagainya. Ya, nah terutama aktualitas itu menjadi faktor. Ya, nah ini hanya contoh aja. Ya, eradicating COVID-19 outbreak, economic goals or saving lives, new insight of Islamic economics view. Ya. Ini cuman ide saya aja ya. Karena melihat gambar ini, ya, kalau kita buka Google Image, di Google ada Google Image, kita tulis misalnya Islamic Economics Cartoon atau Islamic Economics Karikatur misalnya. Nah itu, ini salah satunya yang ini, ya. Jadi gambar itu menumbuhkan imajinasi, ya. Maka kenapa ada Instagram, ada Pinterest, Pin Your Interest, ya. Ada Deviant Art, ya, ada situs punya orang seniman itu Deviant Art, ya. Nah itu karena gambar itu bisa menumbuhkan imajinasi, ya. Ya, economic goals ini ada leaders, ya, membawa apa itu semacam kayu bambu. Nah, dia harus menyeimbangkan antara economic goals, saving life, livelihood. Nah, kalau kita bayangkan ketika COVID-19 outbreak ini, nah kalau kita menjadi seorang pemimpin, mana yang lebih penting, ekonomi atau kesehatan? Ya, mesti bingung kalau orang itu jadi pemimpin, mesti bingung. Yang penting itu ekonomi apa kesehatan? Gitu. Ya, apakah kita akan yang penting ekonominya dulu, tapi warga banyak yang meninggal misalnya, ya, atau warga diselamatkan walaupun ekonominya terpuruk, itu sama-sama sulit bagi seorang pemimpin. Nah, menurut Islamic Economic View itu gimana, ya, maslahatnya itu gimana, kebaikan untuk umat itu ekonominya atau nyawanya atau gimana. Nah ini nanti bicaranya antara pertempuran, ya, pergulatan antara teori-teori Barat, ya, dari Barat yang materialistik, yang hedonistik, yang materialism, positivism, ya, itu ditabrakkan dengan pandangan Islam yang spiritual view, yang langitan, yang kaitannya ukhrawi atau akhirat dan sebagainya. Nah itu, jadi ini menarik sekali kajian ini, ya. Nah itu kalau bacaannya banyak, referensi dari jurnal internasionalnya banyak, itu nanti jadi tulisan yang bagus, ya. Oke. Yang keempat adalah watch movies or TV, ya. If you are writing for a popular audience, see what is popular on the big screen or on your television screen, ya. Kalau nulis untuk orang banyak, ya cari yang sedang populer itu apa, ya. Di era pandemi COVID-19 seperti ini, banyak sekali tulisan-tulisan yang terkait dengan itu, ya. Orang dari segala bidang, ya, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, itu banyak yang nulis tentang COVID-19, ya. Itu. Jadi momen itu kita manfaatkan untuk berbagi ilmu, ya. Berbagi ilmu kalau pas COVID ini gimana sih, ya. Ada satu tulisan di Register Journal itu tentang bagaimana pengajaran bahasa Inggris online, ya. COVID English teaching go online. The challenge and solution during pandemic outbreak, ya. Jadi gimana sih kalau ketika pengajaran bahasa Inggris online itu tantangannya apa, solusinya apa? Nah itu sampai disitasi oleh jurnal maupun proceeding yang terindeks COVID itu sampai 10 kali. Ya. Kebetulan saya sedang S3 di
11 Maret ya, di Universitas 11 Maret. Saya pernah ke Perpus dan jumpa librarian, ya pustakawan, dan saya minta akses ya. Jadi saya bisa mengakses scopus.com yang berbayar itu ya, bukan yang gratis tapi berbayar, dan melihat di jurnal yang saya kelola itu artikel yang disitasi oleh jurnal Trendy Scopus itu mana. Jadi ada sekitar 18 artikel, ada satu, ada dua, ada yang 10 tadi. Nah, itu yang banyak itu ya yang sedang tren ya. Oke. Nah, jika kalian ingin tahu tentang tren, current trend in Islamic economics ya, karena kalian jurusannya ekonomi Islam, nah kata kunci di Google adalah ya current trend in Islamic economics article view gitu. Jadi maksud saya biar bisa lihat abstraknya itu. Nah, seringkali kalau tidak dikasih view itu yang tampil PDF. Nah, PDF itu ya baca PDF itu enggak apa-apa ya. Tapi kan ibaratnya orang jualan itu yang dilihat itu judul dulu, abstrak ya. Kalau judul abstrak itu udah enggak menarik, enggak usah dibaca isinya ya. Jadi jualannya apa ya? Bukan jualan. Cara menarik perhatian pembaca supaya eye catching ya, judul itu harus menarik, abstraknya itu juga menarik ya. Oke. Jadi ini contohnya Research Trend in Islamic Studies on Journal Research ya. The Development of Islam Economic in Various various apa? Nah, itu dilihat ya. Bibliometric analysis of Islamic economics finance ya. Ada lagi fintech, financial technology and its potential impact on Islamic banking. Nah, jadi fintech itu, financial technology itu kan kayak OVO ya, OVO, GoPay dan sebagainya, itu dampaknya apa terhadap perbankan Islam? Nah, itu, ya. Oke, nah itu biasanya yang mudah itu penelitian terhadap persepsi ya. Bagaimana persepsi konsumen? Nah, itu paling gampang ya. Nah, untuk skripsi itu persepsi, tapi juga yang kuantitatif itu juga korelasi antara dua hal itu juga masuk. Oke, saya punya teman namanya Mas Ardi Gunardi dari Unpas ya, Universitas Parahyangan ya, dari Jawa Barat. Nah, itu tulisannya judulnya Research on Islamic Corporate Social Responsibility and Islamic Bank Disclosure ya. Riset tentang tanggung jawab sosial perusahaan CSR dan penutupan bank-bank Islam. Nah itu abstrak, dari abstraknya aja kan menarik ya. Jadi sustainable development and CSR financial and economic models based on ethical principle and values ya. Nah, jadi ini menarik ya, meneliti CSR pada perbankan yang Islam ya. Oke, jadi ini terbit di Taylor and Francis ya. Jurnalnya itu Q1 itu ya. Gratis ya, publish gratis, tapi tidak bisa mendapatkan open access-nya ya, karena harus berbayar ya. Yang baca harus bayar nih. Repotnya kalau jurnal dari publisher yang seperti ini ya. Ini terkenal. Nah, jurnalnya Journal of Sustainable Finance and Investment ya. Terkenal, cuma ya enggak open access itu loh. Jadi kalau mau mengunduh harus bayar $35 misalnya. Oke, makanya Indonesia ini adalah surganya open access ya. Sudah pembaca ya. Jadi penulis nggak bayar, pembaca juga nggak bayar, gratis semua. Nah, itu yang lama isir tadi, yang icir, yang muktasid tadi, ya. Oke. Yang kelima, things of things you like, ya. The best thing you can do for inspiration is think of things you like, ya. Kalau kita memang ingin
menulis sesuatu, nah maka kita perlu apa ya, menulis yang kita sukai. Ya. Jadi contohnya ini ya, pengalaman saya mengajar di English drama class ya. Jadi kalau kita, saya itu ngajar di kelas, terus anak-anak saya suruh membuat, saya punya gambar, satu lembar aja, satu lembar isinya 4 gambar, itu tidak ada kata-kata, ya. Yang anak-anak saya suruh berimajinasi, itu cerita tentang seorang penjual topi, ya. Monyet dan penjual topi, nah itu. Jadi monyet dan penjual topi yang ketiduran, topinya diambil sama monyet. Bagaimana usaha penjual topi untuk mengambil topinya dari monyet-monyet itu. Nah, ini anak-anak mengembangkan menjadi penjual helm ya. Penjual helm yang helmnya diambil sama monyet gitu. Ini dimainkan di kelas ya. Nah, di kelas kemudian ini hanya latihan di kelas, kemudian saya suruh mereka membuat apa itu, membuat short movie ya, membuat film pendek tentang hal itu ya. Nah ini saya tulis di, ada conference namanya Seward Fresh 2019 ya, di tahun 2019 ini saya yang mengajak beberapa dosen untuk menulis bersama, memperbaiki tulisan, nah terbit di Proceeding ya. Nah saya kasih judul The Use of Drama to Develop English Speaking Autonomous Learning ya. Jadi bagaimana orang belajar bahasa Inggris itu bisa dikembangkan apabila ada autonomous learning ya. Jadi kan ketika mereka latihan kemudian tampil di kelas, dilihat teman-temannya sekelas gitu, kemudian membuat short movie, itu mereka akan belajar sendiri ya, bagaimana mengucapkan pengucapan bahasa Inggris yang benar dan sebagainya. Oke, jadi semacam itu. Yang keenam, get together with other writers ya, get together with other writers, make a collaboration ya, spending time with other writers either by participating in a writing group or by taking a creative writing class give you the chance to generate ideas from other people and draw support from them. Another person's perspective may be enough to encourage you to accept the idea that's been kicking around in your head and run with it. Ya. Nah, jadi memang kalau nulis sama orang lain berkolaborasi, nah itu akan menumbuhkan gagasan-gagasan dari orang lain dan menarik dukungan dari mereka. Ya. Jadi kalau nulis jangan sendirian. Kalau ada penulis 2, 3, 4, ya, dan penulis 2, 3, 4 itu ya penulis aktif, bukan hanya penulis yang maunya iuran saja untuk publish ya, tapi nggak mau bantu memperbaiki tulisan. Nah gitu. Jadi hadirnya penulis 2, 3, 4 berarti ide kamu diterima oleh teman-temannya. Oke. Nah ini pengalaman saya menulis bersama dengan teman-teman. Nah ini ada artikel judulnya Video as Educational Media to Teach English Speaking. Ya. Ini tulisan Mbak Novia Fajar Masito, ini mahasiswa yang skripsinya bagus. Nah ini oleh di conference ya. Skripsinya itu 80 halaman. Nah itu dibuat hanya saya lupa 5 atau 7 halaman aja. Dan referensinya itu harus banyak itu ya, sampai 3 referensinya itu kalau nggak salah 30 reference ya gitu. Jadi ini kolaborasi ya antara mahasiswa dengan dosen ya.
Jadi mahasiswa tidak membayar biaya publikasi, yang membayar adalah dosen-dosen, tapi dia tetap menjadi penulis pertama. Ya, walaupun pembimbingnya ada, tapi ya karena yang punya ide, yang nulis itu mahasiswa, maka mahasiswa itu pada posisi first author. Ya. Oke, berikutnya, inspirasi-inspirasi dalam menulis. Nah, ini saya tunjukkan Science Direct. Ya. Science Direct, nah, ini kita bisa menuliskan kata kuncinya Islamic Economics. Ya. Nah ini, misalnya Islamic Finance and Food Commodity Trading. Is there a chance to hedge against price volatility and enhance food security? Ya. Asymmetric relationship between gold and Islamic stock in bearish normal and bullish market condition. Ya. And the requirement of cryptocurrency for money and Islamic view. Nah, ini ada tulisan open access. Open access. Nah, ini biasanya bisa di-download ya. Ya, kalau open access itu bisa di-download ya. Beda dengan Taylor Francis yang close access tadi. Nah, kemudian kalau kadang di Science Direct itu kalau kampus kita nggak langganan, perpus nggak langganan, ada yang gratis, ada yang nggak. Ya. Kalau doaj.org itu Directory of Open Access Journal, itu semuanya gratis, bisa diakses, bisa diunduh. Ya. Jadi silakan buka www.doaj.org. Saya tulis tentang Islamic Economics. Nah, itu menemukan 3.465 artikel. Ya. Jadi ada indexing jurnal, ada indexing artikel. Nah, saya cari yang indexing artikel. Nah, itu misalnya di jurnal Amwaluna, jurnal ekonomi dan keuangan syariah, ya. Madura Development Plan as a Destination Syariah Indonesia Tourism, ya. Jadi tulisan tentang pengembangan Madura sebagai tujuan atau destinasi wisata halal, ya, yang sedang terkenal kan Lombok, ya, Lombok sebagai destinasi wisata halal, ya, halal makanannya, halal pergaulannya, halal segala sesuatunya, ya. Oke, nah ada lagi namanya Paperity, ya, ada lagi namanya Paperity. Paperity itu daripada kita cari yang SkyHub, ya, yang katanya black atau dark open access, ya, walaupun juga seperti yang di Taylor Francis itu bisa dibuka di SkyHub. Nah, ada yang berpendapat lebih halal masuk yang ke sini, lebih halal, ya. Jadi ini nanti jadi perdebatan, ya, antara publisher-publisher yang menarik dana sampai ratusan ribuan dolar ke penulis tapi close access tadi. Ya, jadi paperity.org, ya. Misalnya kita tulis ekonomi Islam di Indonesia, ya, saya cari kata kunci yang berbahasa Indonesia, ekonomi Islam di Indonesia. Nah, hasilnya keluar seperti ini, ya. Nah, silakan, ini juga sama seperti DOAJ, ya, mirip DOAJ. Sampai yang muncul datanya 13.455 jurnal. Ya. Oke, nah kita sekarang bicara tentang rumusan masalah. Ya. Jadi kalau kita menulis di jurnal, itu kita mengaitkan antara masalah, ya. Jadi menghubungkan dua unsur atau lebih, dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu, diekspresikan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan, membimbing peneliti mengumpulkan data dan mengarahkan peneliti menyusun teori. Nah, contoh rumusan masalah itu determinant of investment in Islamic crowdfunding, ya. Crowdfunding itu seperti anu, ya, kitabisa.com mungkin, ya, ya. Di mengumpulkan dana untuk membangun masjid di Jepang atau di Rusia, ya, atau di Amerika yang biayanya mahal sekali, maka bikin crowdfunding, ya, penggalangan dana untuk membantu, ya. Nah, ini rumusan masalahnya itu menyebutkan faktor-faktor determinannya adalah project quality, creator ability, social network creator, reputation and entrepreneur experience. Nah, studi ini mengkaji antara
the influence of significant and insignificant determinant. Nah, jadi mengkaji antara pengaruh determinan yang signifikan atau tidak signifikan dalam Islamic crowdfunding. Ya. Nah, kemudian ini contoh yang lain, research question, the linkage between globalization and financial inclusion to equality, inequality, and inclusion matter. Ya. Nah, ini contoh research question dalam bentuk pertanyaan yang menarik. Ya. Apakah inequality dan inclusion matter dalam globalization dan financial inclusion? Ya. Oke. Bentar. Oke. Tadi sampai di ini ya. Saya besarkan dulu. Oke. Okay. Jadi the linkage, nah ini sudah. Nah, contoh rumusan yang menarik ya. Contoh rumusan yang menarik, what happen when a patient complains of being in pain but the nurse doesn't believe him or her, ya. Jadi pertanyaan ini adalah contoh yang unik ya. Ini bidang kesehatan ya. Apa yang terjadi ketika pasien itu mengeluh kesakitan tapi perawatnya enggak percaya padanya. Nah, ini walaupun hanya sederhana seperti ini sepertinya ya, apa yang terjadi ya dengan hal ini? Ini terkait dengan etika keperawatan ya, dan legal matter, persoalan hukum, standar psikologi, ada psikologi perawat dan pasien ya. Ya, mungkin perawatnya cewek, pasiennya itu mantan cowoknya yang telah menyakiti hatinya. Nah, itu nanti jadi FTV ya, jadi kayak sinetron ya. Oke, jadi saya sempat browsing tadi, judul ini saya kopas di Google. Nah, itu ternyata sangat ini ya. Nah, itu jadi artikel-artikel gitu ya. Nah, coba saya tunjukkan yang saya browsing tadi itu. Ya, jadi sempat saya browsing, kalimatnya seperti ini. Ya. Nah, controlling pain, ya, mengontrol rasa sakitnya. Dan ada artikel di Nursing Center, ini jurnal artikel, nurse negligence and malpractice, ya, perawat pengabaian terhadap pasien dan malapraktek. Nah, jadi panjang kisahnya, jadi panjang ya. Pertanyaan yang sederhana tadi, how to recognize and assess pain, ya. When it comes to pain management, jadi ternyata ada manajemen rasa sakit, ya. Nah, kemudian pain assessment, the cornerstone to optimal pain management, ya. Asesmen rasa sakit, manajemen rasa sakit yang optimal. Kemudian, nah itu. Jadi ternyata pertanyaan yang sederhana itu terkait dengan etika, ya, etika, legal matter atau standar pelayanan, kemudian patient nurse psychology, kemudian masuk ilmu manajemen gitu, ya. Jadi fenomena yang sama itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Nah, terkait dengan publikasi ilmiah, ya, misalnya kalian sudah punya ide dalam menulis, nah, maka persoalannya adalah bagaimana memilih jurnal, ya, bagaimana proses submitnya, ya,
Kemudian bagaimana standar formal dan kualitas artikelnya? Bagaimana ketercukupan data? Bagaimana kecocokan dan kedalaman analisis? Bagaimana menulis dengan bahasa Inggris standar jurnal? Bagaimana tingkat kesabaran menunggu hasil? Bagaimana ketabahan dalam revisi artikel? Ini beberapa masalah dalam publikasi, ya. Jadi tidak sama ya, tidak sama antara publikasi di jurnal dengan penerbitan di koran, ya, atau dengan skripsi, ya. Kalau skripsi itu ada sifat membantu, ada sifat mendidiknya, ya. Tapi kalau kita di jurnal, jurnal-jurnal itu sudah internasional, ya, sudah bereputasi, ya. Ya, kalau Anda tulisannya itu major revision, revisinya terlalu banyak, nah, kemungkinan akan di reject sama editornya, ya. Nah, padahal sebenarnya kalau major revision kan masih bisa diperbaiki, ya. Tapi kalau tulisan yang masuk itu Bapak Ibu, sepertinya narasumber kita terputus karena sinyal yang tidak mendukung untuk kesempatan kali ini. Sambil menunggu narasumber kita untuk turut bergabung, silakan kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi dan sebagainya, boleh diketikkan di kolom chat yang tersedia, supaya begitu narasumber kita bergabung, insya Allah kita akan langsung meneruskan diskusi kita dengan narasumber, yaitu Mas Faisal. Ya. Diskusi kita pada sore hari ini masih terkait dengan seri-seri yang seperti sebelumnya adalah bagaimana menulis artikel. Ya, ini menunjukkan ada hal-hal yang perlu kita daraskan, kita ulangi kembali, sehingga semasa kita menulis artikel, yang dimaksud dalam hal ini adalah artikel jurnal, itu kemudian kita sudah familiar. Yang pertama sekali adalah kita perlu mengecek, ya,
author guidelines, ya, yaitu panduan penulisan yang ada di setiap jurnal. Ya, mudah-mudahan narasumber kita sudah bergabung kembali. Silakan, Mas Faisal. Makasih Pak, maaf tadi gangguan. Ya, oke, saya lanjut lagi. Lanjut, silakan. Makasih. Jadi lanjut lagi tentang bagaimana publikasi ya. Jadi kepenulisan di jurnal, bagaimana memilih jurnal, proses submitnya bagaimana, standar format kualitas artikel. Ya. Jadi kalau skripsi itu masih banyak edukasinya, banyak maafnya. Tapi kalau sudah publish di jurnal itu luar biasa nanti pendidikannya untuk kalian. Ya. Terutama yang dari S1 mau lanjut ke S2, apalagi mau S3, keterampilan, pengetahuan dalam menulis di jurnal itu sangat diperlukan. Ya. Oke. Nah, salah satu aspek yang sangat penting adalah novelty. Ya. Novelty itu aspek kebaruan. Ya. Seorang editor cukup dengan mengatakan your manuscript lack of novelty. Itu sudah cukup untuk membuat alasan untuk penolakan artikel. Ya. Tulisan kamu ini sudah terlalu sering, ya, tema seperti ini sudah banyak, nggak ada kebaruannya, itu sudah cukup menjadi penolakan, ya. Nah, ada lagi di luar negeri itu yang abusif, ya. Jadi reviewer mengatakan this manuscript is rubbish, tulisan ini sampah. Nah, itu sebenarnya tidak etis, ya. Tapi ada kejadian seperti itu, ya. Ada kejadian seperti itu, tulisan itu dikatakan sampah itu. Betapa baper penulisnya ya kalau tulisan dikatakan sampah gitu ya. Nah, tapi kalau kita mengalami seperti itu ya anggap itu sebagai pembelajaran ya. Karena kalau orang luar itu tidak ada tedeng ngaleng-ngaleng ya. Wah, maaf tulisan Anda sebetulnya bagus tapi kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurangnya banyak. Nah, kadang-kadang kalau terlalu terus terang, nah makanya sebenarnya double blind di mana review itu penulis tidak tahu siapa reviewer, reviewer tidak tahu siapa penulisnya karena nama dan afiliasi penulis dihilangkan, itu juga ada baiknya rahasia ya, nggak tahu siapa yang dinilai, yang menilai juga nggak tahu siapa yang menilai. Tapi ada buruknya kalau abusif review tadi ya. Oke, okay. It is something new or modified. Cara membuat novelty adalah menulis hal yang baru atau modifikasi dari temuan sebelumnya. Hal itu bisa create, develop, add, complete, give new and alternative. Jadi menampilkan teori yang baru, metode yang baru, formula, model analisis dalam format yang ilmiah dan harus asli, bukan menjiplak dari tulisan orang lain. Ya. Nah, kalau kita orang ilmu sosial itu ya bagaimana teori yang ada itu dikembangkan, ya. Model analisisnya dibuat beda atau dikembangkan itu sudah satu yang sama sekali baru itu susah ya. Oke, karena sudah ada orang yang nulis biasanya. Oke. Nah, ini saya contohkan satu artikel ya. Jadi untuk menunjukkan novelty itu yang paling gawat itu di bagian introduction. Ya. Jadi ketika introduction itu ditampilkan, itu tidak boleh muter-muter kalimatnya langsung ke persoalan. Ya. In the context of subnational province level Indonesia, financial inclusion was found to have some correlation with inclusive growth and income inequality. Ya. Financial inclusion itu terkait dengan ketidakseimbangan pendapatan menurut ini. Ya, jadi ada kutipan-kutipan input studies dalam studi kedua itu financial inclusion was calculated using Sharma approach bla bla bla. Nah, kemudian this study contributes to the literature by estimating a multidimensional financial inclusion index and relate it with a novel construct. Ya. Jadi tulisan ini merupakan memberikan kontribusi teori di mana pengembangan
Multidimensional Financial Inclusion Index. Track yang baru mengenai pengembangan pemahaman tentang indeks globalisasi secara level optimal dan dimensi pemerintahan yang berbeda dari 40 negara yang terpilih. Nah, ini luar biasa sekali ya, membandingkan kebijakan dari 40 negara. Nah, itu. Jadi memang harus sesuatu yang apa ya istilahnya keren gitu ya, sesuatu yang belum pernah dibuat orang ya. Oke. Jadi kalau kita menyiapkan manuskrip, maka harus significant advances in field of study. Jadi apa itu hal-hal yang paling maju, kemudian asli ide, gagasan, data dan hasilnya, metodenya sesuai pembahasan dan kesimpulannya. Kemudian keterbacaan manuskrip, jadi manuskrip itu mudah dibaca, content and presentation, dan tidak bertentangan dengan standar etika, tidak plagiat. Ya. Oke, kemudian hasil riset itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif, atau mix between kuantitatif kualitatif. Nah, itu jadi finding ya. Nah, dari finding temuan itu akan ada kebaruan. Nah, kebaruan itu nanti bisa menjadi publikasi ilmiah dan juga diimplementasikan ya. Oke. Okay. Nah, kalau kita orang sosial mungkin ya model analisis ya. Oke. Okay. Nah, kalau kita memiliki artikel ya, kita mulai dari tujuan penelitian. Kemudian dari penelitian itu kita pikirkan simpulan, sumbangan pada IPTEX, implikasi bermanfaat. Nah, kemudian metodenya ada validasi data, ketepatan alat analisis, dan hasilnya bukti temuan, ilustrasi efektif, dan pembahasan, pemahaman temuan, pernyataan, sumbangan IPTEX, acuan primer, dan update. Nah, baru dibuat abstrak, intisari temuan, dan pengembangan IPTEK, nah baru judul ringkas, lugas, dan informatif, dan berpeluang untuk disitasi kalau judulnya itu ringkas, lugas, dan informatif. Ya. Oke, jadi justru menentukan judul dan abstrak itu paling akhir. Ya. Yang paling awal itu tujuan penelitian, simpulan, metode, judul dulu, abstrak dulu, baru introduction, itu enggak seperti itu. Justru judul dan abstrak itu di akhir, ya. Nah, seperti skripsi itu kan mesti judul bisa ganti-ganti, ya. Judul itu bisa dirombak sedemikian rupa sehingga berbeda sama sekali dengan ketika pertama diajukan, ya. Karena apa? Karena tujuan penelitiannya itu dipertanyakan. Nah, tujuan penelitiannya itu dianggap tidak valid atau enggak sesuai atau kurang tepat sehingga mesti berubah semua teorinya, pembahasannya, abstrak, judul mesti berubah ya. Oke. Nah, untuk menyiapkan artikel itu ada struktur semacam ini. Ada title, abstrak, keyword, ada main text-nya itu IMRAD. IMRAD itu introduction, method, result, and discussion. A-nya itu N ya. Nah, ini metode IMRAD itu sebetulnya lebih ke orang sains ya. Kalau yang bidang agama itu biasanya non IMRAD ya. Jadi wordingnya banyak, narasinya banyak. Nah, ada acknowledgement, ucapan terima kasih pada kalau tulisan itu dari riset yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah ya, atau ada LSM atau institusi yang memberikan dana, referensi, dan supplementary material itu data tambahan. Ya. Ya, maka di sini disebutkan bahwa judul, abstrak, dan kata kunci make them easy for indexing and searching. Informatif, attractive, and effective. Kemudian, journal space is precious. Jadi jurnal itu kalau di saya di register itu 17 sampai 22 halaman. Ya. Jadi space pada jurnal itu sangat mahal, maksudnya sangat berharga, maka buatlah artikel itu sesingkat mungkin ya, singkat, padat,
bermakna, bernas istilahnya. Ya. Ya, if clarity can be achieved in n words, never use n plus one. Ya. Ya, jadi kalau clarity itu clearness, ya, clearness, kejelasan artikel itu bisa dibuat dalam n words, jangan ditambah-tambah lagi. Ya. Nah, beda lagi kalau matematika, ya. Ada Pak Istiqlal dari jurnal Hipotenusa, jurnal pendidikan matematika, katanya kalau matematika itu nulis 5 halaman itu sudah cukup katanya, ya, karena isinya rumus-rumus semua. Ya, jadi beda ya, orang ilmu sosial itu ngomongnya istilahnya berbusa-busa, banyak gitu narasinya, banyak berisinya storytelling atau deskripsi, ya, pembahasan dengan kata-kata yang banyak, ya. Kalau matematika itu hanya 5 halaman, nah, itu mungkin bisa dengan imrat ini dan concise, ya. Oke, ini persentasenya. Jadi kalau proporsi artikel ilmiah itu pendahuluan itu cukup 10%, metode 15%, hasil 35%, pembahasan 35%, kesimpulan itu 5%. Ya. Oke, kemudian judul kurang lebih tentang apa tulisan kita. Nah, judul itu akan terkait dengan kesempatan menarik perhatian pembaca. Kemudian reviewer akan melihat judul itu spesifik atau tidak, apakah judul itu merefleksikan isi dari manuskrip, ya. Itu. Misalnya judul tulisan tentang problem kebijakan perekonomian pemerintah dan ketidakadilan di Indonesia misalnya. Nah, setelah dicek ternyata penelitiannya itu di satu kota kecil di satu provinsi. Nah, itu kadang-kadang judulnya itu bombastis, ya. Judulnya bombastis. Kebijakan pemerintah dan ketidakadilan dalam pembangunan misalnya. Nah, itu judul-judul yang provokatif begitu. Judul yang terlalu meluas, ya. Jadi di Indonesia, padahal di Indonesia itu yang mestinya mewakili beberapa provinsi atau ya barat dan timur, tengah dan sebagainya, bukan hanya satu kota, apalagi kota kecil di satu provinsi, ya. Jadi yang sering kami para editor itu melihat judul-judul itu terlalu bombastis, ya, terlalu besar gitu, tapi isinya tidak sesuai. Nah, jadi maka reviewer akan melihat, ya, reviewer itu pengulas, biasanya para profesor, para doktor, ya. Maka keep it informative, simple, and concise. Avoid technical jargon and abbreviation if possible. Jadi tidak boleh ada kata singkatan dan jargon-jargon teknis yang enggak ilmiah, ya. Oke. Okay. Nah, ini saya menemukan di jurnal of Economic Behavior and Organization, ya. Ditulis oleh Faisal Khan. Nah, itu judulnya sangat menarik, ya. How Islamic is Islamic Banking, ya. Nah, sebetulnya Islamic Banking itu seberapa islami sih, gitu, ya. Kalau pandangan yang ekstrim atau radikal, ya, Islamic Banking itu ya sebenarnya sama dengan perbankan yang lain, ya. Ya, ibaratnya seekor anjing yang dikasih sorban, atau dikasih minyak wangi, atau dikalungi tasbih, atau jadi bukan seekor anjing, ya, seekor babi yang dikasih sorban, dikasih minyak wangi. Jadi kalau orang yang pandangannya radikal, wis pokoke riba bank, perbankan itu riba haram, nah haram, maka ya itu. Nah, maka kontroversi itu bagus dituangkan dalam tulisan, ya. Seberapa islami sih Islamic banking itu, ya, islaminya itu seberapa? Nah, itu mesti ada parameternya, ya, gitu. Nah, jadi kalau ada judul-judul begini, ini sangat menarik perhatian, ya. Oke. Rethinking Islamic Economics and Finance Practices in Indonesia, Some Critical Review. Ini jurnal dari Pekalongan, Jawa Tengah, Sinta 2, ya. Pemikiran ulang tentang praktek ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia.
Some Critical Reviews. Nah, ini tulisannya. Nah, penyebutan ini Indonesia ini dia meneliti di mana. Nah, itu nanti bisa dilihat ya. Yang pokoknya yang penting kita tampilkan judul-judul dulu ya biar penasaran ya. Oke. Kemudian cryptocurrency and digital money in Islamic law. Is it legal? Ya, ini jurnalnya hukum dan syariah ya. Jurnalnya hukum dan syariah, tapi ini terkait dengan ekonomi Islam juga, cryptocurrency ya. Ya, yang populer itu kan namanya Bitcoin ya. Bitcoin, Ethereum ya gitu. Nah, ada tetangga saya orang India itu mengenalkan namanya ICCX ya, ICX dan ICCX ya. Jadi CC coin namanya. Jadi di Indonesia itu sekarang juga dikembangkan cryptocurrency ya. Ya, karena sekarang itu orang pakai OVO, pakai GoPay ya. Segala sesuatunya itu uangnya uang digital. Nah, sekarang dikembangkan aset digital ya. Nah, itu. Jadi artinya aspek keamanannya itu ya. Jadi kemana-mana tidak membawa uang banyak, tapi cukup tersimpan di dalam email atau PayPal ya. Jadi transaksinya lewat PayPal. Nah, itu gimana menurut Islam, ekonomi Islam? Oke, next. Abstrak ya. Nah, abstrak itu adalah iklan dari artikel kita, buatlah menarik, mudah dipahami, without reading the whole article ya. Jadi orang tuh zaman sekarang orang sibuk-sibuk semua. Kalau membaca artikel cukup dilihat judul dan abstrak dulu ya. Termasuk reviewer, editor itu cukup lihat judul dan abstrak dulu. Menarik atau tidak, mudah dipahami atau tidak ya. Dan abstrak itu menggambarkan prospektif reader ya. Jadi tujuannya itu apa dan harus akurat ya, gunakan kata yang menggunakan makna yang tepat ya, itu. Oke, jadi ini sarannya. Nah, ini kalau diakreditasi itu akan ada poin yang tinggi ya, kepioniran ilmiah, orisinalitas karya ya. Jadi kalau di jurnal itu isinya menampilkan artikel yang karya orisinal, punya kebaruan, memberikan kontribusi ilmiah tinggi, itu sangat dinilai ya. Oke. Nah, ini dari Prof. Al-Makin bercerita tentang mitologi Yunani tentang Orion dan Sedalion ya. Jadi ini ceritanya panjang tapi saya persingkat aja ya. Orion itu raksasa yang buta dan ada namanya makhluk yang kecil lemah namanya Sedalion. Di bawah jika dia diinjak oleh Orion dia bisa pingsan atau mati diinjak ya. Satu waktu Sedalion dipanggul oleh Orion yang buta dan posisi dipanggulnya itu membuat posisi Sedalion jadi tinggi. Sedalion yang juga berfungsi menjadi mata bagi Orion sehingga meski Sedalion badannya kecil tapi dia punya wawasan yang luas berkat dipanggul oleh raksasa Orion. Ini gambaran ya. Makanya di Google itu sitting on the shoulder of a giant itu karena cerita itu Orion dan Sedalion ya. Tulis dan referensi. Jika kita daya gunakan dan kita baca semua referensi berarti kita menggunakan kekuatan besar atau raksasa ya. Jadi referensi dari jurnal, dari Taylor Francis, dari Chester Sakai Emerald ya, Science Direct Taylor Francis tadi itu raksasa yang buta. Nah, kita ini penulis tulisnya kecil ya. Tapi kita bisa menjadi mata bagi raksasa tadi ya. Nah, kata Prof. Al-Makin memberi perumpamaan jika ingin mendapatkan baju, nggak usah bikin baju. Jika ingin mendapatkan sepatu, nggak usah bikin pabrik sepatu. Jika ingin menjelaskan tentang pemikiran harga, nggak perlu bikin teori sendiri, sudah ada pakar atau ahlinya. Di setiap bidang, keilmuan sudah ada ahlinya, misalnya Hamka, Kuresia, Mukti Ali, Habermas, dan sebagainya. Babon dulu, ya, teori babon, teori yang induknya itu mana, teori perkembangannya gimana, kemudian
di mana posisi kita, our stances, posisi kita itu setuju atau tidak setuju, atau kita memberikan jalan keluar. Nah, makanya penguasaan literatur itu harus dioptimalkan, ya. Jadi referensi itu barat raksasa, nah kita ini baratnya orang yang kecil yang akan menjadi luas wawasannya kalau kita bisa menggunakan potensi referensi yang raksasa tadi, ya. Nah, kita seperti duduk di on the shoulder of a giant, kita duduk di pundak raksasa kalau kita banyak membaca, ya. Teori itu kita kembangkan yang seperti orang lain, kualitas seseorang penulis banyak ditentukan oleh banyak sedikitnya bacaan. Bacalah referensi yang bagus dan berkualitas, ya. Di Kementerian Agama ada Morarev. Mora itu Ministry of Religious Affairs, Kementerian Agama punya Morarev, fokus ada kopinya, ya. Oke. Nah, ini perbandingan antara menulis di jurnal dan penelitian. Kalau penelitian mesti judul, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dari data pustaka. Nah, kalau jurnal itu yang dipilih, kalau tadi itu tujuan penelitian, kalau yang ini metode, result in discussion, conclusion, introduction, reference, judul, pendahuluan, landasan teori. Nah, kalau jurnal itu malah judul belakangan, abstrak juga belakangan. Yang penting metodenya itu metode, result, and discussion. Nah, kemudian introduction itu sangat penting, ya. Jadi alasan menulis. Kemudian sumber-sumber yang primer, literatur atau bacaan yang menguatkan, ya, yang menunjukkan state of the art of the topic. Jadi kebaruannya apa, kebermaknaan tulisan kita itu apa, ya, dan tunjukkan tulisan kita itu bedanya apa. Tip 5 atau 6 atau 7 artikel sebelumnya dan bedanya apa dengan tulisan mereka, dan temuan-temuan kita itu apa, ya, kontribusi tulisan kita apa, dan dijelaskan dalam jelaskan tujuan penelitian ini, ya. Nah, itu kadang-kadang nggak jelas itu. Kontribusinya apa, ya, tujuan penelitian juga nggak jelas gitu. Nah, saya pernah dapat tulisan dari Ukraina, ya, Ukraina dari Rusia, itu 4 artikel, tapi keempat-empatnya itu nggak bagus semua, ya. Jadi ada teman bilang kok kayak dongeng gitu, kayak muter-muter ceritanya, ya, tulisan orang dimasukkan tapi tidak berpendapat, dia sendiri sebagai penulis tidak menunjukkan stances atau opinionnya, pendapatnya, ya. Nah, jadi kesalahan umumnya kurang menulis kalimat secara menarik, ringkas dan jelas dengan kalimat laras ilmiah, kurang memaparkan masalah penelitian atau disebutkan secara jelas, kurang memakai rujukan primer dan terkini untuk menggambarkan posisi ilmuwan terkini atau state of the art dalam kajian pustaka, ya. Oke, nanti silahkan dibaca lagi, ya, termasuk cara pengutipan, tidak menggunakan Mendeley, Zotero dan sebagainya, ya. Ya, terus kurang memaparkan perkembangan yang relevan disertai data dan info terkini untuk membentuk fondasi bagi riset yang dilakukan. Nah, ini contoh yang nggak bagus, ya. Jadi, the panel method has several advantages. Baldacci 2005, among other things as follow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ini nggak bagus, ya. Jadi ini namanya clipping, ya. Clipping ini namanya parade citasi. Ini kalau skripsi bagus, ya. Nah, saya pernah punya mahasiswa menulis status di Facebook, saya baca itu curcol, curhat colongan. Alhamdulillah dengan saya dapat pinjaman buku dari Pak Faisal, skripsi saya bertambah 30 halaman. Itu ini namanya clipping kalau skripsi kayak clipping. Kalau jurnal tidak bisa seperti itu, ya. Oke, jadi bukan seperti ini, tapi yang diambil adalah ideas-nya. Ini sangat rawan dengan plagiarism check, ya, di Turnitin atau Identikit. Ini mesti kena ini kalau, ya. Jadi yang diambil itu idenya dan diparafrase menurut bahasa kita sendiri, ya. Oke. Jadi
bagaimana mengutip dan memparafrase. Nah, jadi Harmer state that writing is surely bla bla bla. Ya, diambil itu ideasnya gitu, yang saya merah-merah ini. Nah, maka dari itu it is considered as the most difficult one compared to others. Nah, ini kata Highland, Cahyono dan Widiyati. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa bahwa menulis itu surely able to help student in joining all the knowledge of language that they have been acquired. Jadi menulis itu sebetulnya mengikat makna, menuliskan semua pengetahuan yang telah dipelajari oleh siswa itu. Ya. Jadi menulis itu adalah showing one's overall skill of English. Jadi kemampuan umum menulis dalam bahasa Inggris itu ditunjukkan dari seberapa tulisan seseorang. Nah, itu, tapi di sisi yang lain, bagi orang yang bukan orang pengucap asli bahasa Inggris, itu menjadi satu persoalan. Nah, itu mesti ada kutipan-kutipan ini, ya. Itu jadi ada persoalannya, siapa yang mengemukakan dan siapa yang mengomentari, ya. Oke. Nah, termasuk di antara misalnya mengutip Crescen dikutip oleh Lightbow and Spada, itu, ya. Crescen 97 dikutip oleh Lightbow and Spada 2006, ya. Ya. Nah, ini contoh abstrak ya yang tadi the suitability of cryptocurrency in structure of Islamic banking and finance ya. Nah, tulisan orang dari mana ini? Dari Maduguri, Borno State ya. Hanya dari luar negeri nih ya. This paper tends to examine that it identifies then its study revealed ya. Nah, kemudian the study clear some of the key issue like its legal tender issues, issue unknown, money laundering, and illicit purpose, etc. Actually, raise again cryptocurrency. Ya, yeah. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini apa saja yang mau dibahas dan temuannya ditulis dengan the study revealed. Ya, yeah. Kemudian temuannya apa? Kemudian kesimpulannya bahwa cryptocurrency as an economic innovation has secured a pass mark to fit into the structure of Islamic banking, tapi further guiding its operation. Ya. Jadi masih banyak kebingungan tentang cryptocurrency. Ya. Ada yang mengira itu nanti akan muncul kejahatan dan sebagainya, pencucian uang dan sebagainya. Nah itu sebenarnya gimana sih? Gitu. Jadi ini sangat menarik ya. Nah, kalau ini tulisan saya di Proceeding Trindex di Web of Science ya. Nah, tentang representation of power in text news on Meliana case, a Norman Fairclough discourse analysis ya. Jadi ini saya mengutip teorinya Norman Fairclough dan saya mencoba mengembangkan gagasan Fairclough dalam kasus ini dan apa temuan-temuan yang baru. Nah, oke. Okay. Nah, tentang introduction itu, ini satu contoh yang lain. For several years, there has been the appreciation and great awareness pertaining to the importance autonomy of learners in the role individual and group learners in leading their process of learning inside or outside the classroom. Nevertheless, in the real teaching and learning process, it is not always visible how to encourage and develop learners dealing with this role and how to ensure they are ready to perform. Jadi, introduction itu memaparkan persoalan bahwa otonomi pembelajar ketika menggunakan apa ya. Jadi, yang namanya belajar mandiri itu sesuatu yang sudah dikembangkan dan diteliti baik secara individu maupun kelompok di dalam di luar kelas, tapi in real teaching and learning process it is not always visible. Dalam pembelajaran itu tidak jelas bagaimana cara mendorong dan mengembangkan peran ini dan meyakinkan bahwa mereka itu sudah melaksanakannya. Nah, ini maka tulisan ini bersifat pedagogis, aspek pedagogis bagaimana mengembangkan otonomi pembelajar dan menawarkan model analis model ya, model pengembangannya gimana. Nah, jadi dari awal introduction itu harus menarik ya. Contohnya dari judul
abstrak, kata kunci, introduction itu jualannya di situ. Kalau di poin itu tidak menarik, maka bisa jadi ditinggalkan, ya. Jadi kalau dinulis di jurnal bisa di-reject gitu, ya. Nah, untuk memastikan dilihat referensinya, ya. Kalau jurnal nasional itu 30 referensi, kalau jurnal internasional 60 referensi, ya, gitu. Jadi itu juga dilihat, ya, dilihat. Power yang para profesor itu yang kalau analisis sangat tajam itu baru editor, ya, baru Okay. Nah, ini contoh yang kurang baik, ya. Ya, contoh yang kurang baik ini biasanya skripsi itu, bukan skripsi, ya. Ya, punya tulisan mahasiswa, tulisan writing, ya. Coba kalau kita baca, language is an instrument communication in every people. In Indonesia bahasa be integrationist. Mungkin maunya bilang lingua franca. Atausnya masalahnya mahasiswa itu menulis dalam bahasa Indonesia, kemudian dimasukkan Google Translate, terus langsung dikumpulkan. Itu nggak bagus, ya. Maka saya sarankan gunakan Grammarly.com, ya. Grammarly pun yang premium, yang berbayar, ya. Di kayak mungkin Bukalapak, Tokopedia itu banyak yang nawarkan, ya. Harganya hanya 80.000 atau 150.000 setahun, ya. Nah, itu kayaknya sewa Grammarly kemudian disewakan untuk umum gitu. Jadi yang make orang banyak, enggak apa-apa, ya. Jadi itu kalau mau coba yang premium, yang ana apa itu checking grammar-nya lebih baik, ya. Oke, ini contoh, ya. Kalau pakai Google Translate itu hasilnya seperti ini, ya. Bahasa be integrationist itu, saya orang bahasa Inggris, apa sih integrationnya, ternyata lingua franca atau bahasa Indonesia adalah pemersatu bangsa gitu, ya. Oke. Nah, ini kalau dicek di Grammarly, nah langsung kena nih, ya. Langsung kena monotonous passage, ya. Saya kopas satu paragraf ini, nah sudah langsung ketemu salahnya di mana, ditulis merah-merah ini. Nah, ini ada saran perbaikan, ya. Nah, termasuk kalau di penelitian sosial itu yang unik adalah mengatakan manusia adalah makhluk sosial, ya. Itu. Ini sampai ada 5.180.000 result, ya. Ya. Jadi kalau saya nulis pendahuluan manusia adalah makhluk sosial, mesti keluar, ya. Manusia sebagai makhluk sosial. Itu banyak sekali, ya. Nah, sebenarnya tidak harus begitu, ya, langsung ke persoalannya gitu. Tidak harus, kita kan sudah tahu, ya, manusia itu makhluk sosial, sudah tahu, ya, enggak usah di itu. Jadi kayaknya terlalu basa-basi gitu, ya. Jadi kalau di jurnal tuh nanti enggak seperti itu. Nah, ini contoh metode. Jadi metodenya kualitatif, kemudian ada kutipan dari Creswell. Nah, kalau bisa, kalau mau ke jurnal internasional, maka sebaiknya menggunakan Bogdan and Bilken, kemudian ada Creswell, kalau pendidikan, ya. Kemudian ada, ya, jadi referensinya itu yang dari luar. Gitu. Kalau referensi dari Indonesia itu persoalannya, Bapak-Ibu yang menulis metode ilmiah dari Indonesia itu mengutip dari luar. Nah, seringkali tulisan itu berbahasa Indonesia, kemudian dibahasa Inggriskan langsung. Nah, ini yang repot kadang masalah penerjemahannya, ya. Ya, maka sebaiknya memang gitu, ya. Yang dari luar itu yang dipakai karena itu sumber primernya, ya. Nah, gitu. Jadi ini menarik, this study use mixed method involve both qualitative and quantitative. Nah, ini cara menjelaskan metode semacam itu, dan ini contoh discussion, ya. Kemudian conclusion juga seperti ini, dan harus ada saran di situ, ya. Nah, kemudian cara menulis referensi, ya. Hati-hati dengan referensi. Nah, ini termasuk contoh yang salah karena ini ada agar M 1994 Al-Tekin 2000. Nah, kemudian kita lihat yang Banks GA, ya, ini tidak ada kurungnya, ya kan? Nah, jadi ini contoh
namanya penulisan referensi yang tidak konsisten ya. Ini mungkin mau menggunakan APA ya, APA sekarang sudah 7 edition, kemarin 6 edition ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini important tools and website paperity.org, grammarly.com. Thesaurus itu kamus sinonim ya. Ini thesaurus nanti berguna online paraphrasing tools seperti Quillbot ya. Quillbot.com, ResearchGate, Sendirect, Doaje.org dan sebagainya. Oke. Saya kira cukup untuk pemaparan saya mungkin. Apabila ada pertanyaan silakan ya. Monggo ini moderatornya Pak Dr. Suwardi WK atau ada dari mahasiswa yang menjadi ada moderatornya Mas. Silakan moderator. Ya. Silakan moderator. Silakan dari mahasiswa jika mau bertanya. Andi Hairul, siapa moderator kita sore hari ini? Saya Pak, maaf enggak baik jaringannya tadi Pak. Aina, silakan Aina, lanjut. Nurul Wafia, silakan Nurul. Ya. Jadi itu tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Faisal Rizdianto. Jadi saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai workshop penulisan akademik ini. Saya moderator bisa? Iya, silakan Ainan Radia. Persilakan. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kedengaran suaraku? Untuk cek dulu soundnya. Iya. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Ainan Radia dari jurusan Ekonomi Islam. Nah, pertanyaan saya mungkin materi Bapak tadi sangat menarik untuk diikuti. Biasanya Bapak kalau ada dosen yang menyuruh mahasiswa untuk mengutip dari beberapa jurnal internasional. Nah, biasanya itu kami kebingungan untuk membedakan jurnal internasional karena ada beberapa jurnal yang pakai bahasa Inggris tapi ternyata bukan jurnal internasional. Nah, pertanyaan saya Bapak yang pertama, bagaimana cara kita membedakan antara jurnal internasional dengan tidak walaupun menggunakan bahasa Inggris? Apakah memang ada kriterianya atau bagaimana? Terus pertanyaan saya yang kedua, tadi Bapak juga menjelaskan masalah abstrak. Kalau misalkan abstrak artikel itu harus kita buat semenarik mungkin. Nah, bagaimana cara kita membuat abstrak itu semenarik mungkin? Apakah ada tips and triknya dari Bapak? Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, jika kita kan biasanya mahasiswa itu yang hobi menulis, mau buat jurnal, terus mau kalau jurnalnya itu diterbitkan di situs-situs atau penerbit yang berkualitas atau terpercaya. Nah, pertanyaan saya Bapak, bagaimana caranya kita indeks-indeks seperti Sinta atau Scopus? Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pertanyaan dari saudari Ainan Radia. Jadi Pak, mungkin langsung jawab ya atau mungkin kumpulkan nih semua pertanyaan dulu. Langsung saya jawab aja nggak Bapak? Ya. Oh iya, jadi saya persilakan ya. Pak Faisal untuk menjawab pertanyaan. Iya. Oke. Ya, jadi kalau kita yang pertama, kalau kita ingin ini ya, jurnal itu internasional atau bukan, itu ada bedanya ya. Jurnal yang nasional dan internasional ya. Jadi ada bedanya tuh jurnal nasional dan internasional ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh namanya Sinta ya, Sinta Science Index ya. Jadi Indonesia itu punya Sinta. Nah, ini
ada pilihan jurnal, kita klik ya. Nah, ini ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 ya. Nah, kalau di Indonesia makara, jadi di UGM itu ada jurnal yang bisnis itu JIB. Nah, ini misalnya ini Gajah Mada International Business ya. Nah, ini ada ini jurnalnya sudah terindeks di Scopus ya. Ya, ini namanya jurnalnya jurnal internasional ya. Jadi kadang-kadang maaf-maaf tulisannya International Journal tapi enggak internasional gitu. Ini pembuktiannya harus dilihat di sini apakah ada di Sinta ya. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 gitu. Kalau baru Sinta 3, 4, nah itu Mas Sinta 2 itu baru jurnalnya nasional gitu. Masih kalau Sinta 1 biasanya terindeks di Scopus dianggap jurnalnya internasional ya. Nah, kalau mau ngecek kita kopas aja apakah terindeks di Scopus atau enggak ya. Nah, ini ada namanya Scopus ya. Scopus ini ada sources. Nah, kita tinggal title-nya itu ada lagi satu lagi namanya Skimago ya. Ini satu perusahaan sama Scopus. Kita klik di sini di kotak pencariannya ya. Nah, nanti akan keluar lah ini ada di Skimago. Nah, Skimago itu nanti ada namanya Q1 sampai Q4 ya. Nah, indeksnya 7. Nah, ini Q-nya Q berapa? Q3 ya. Ya, kuartil 3. Jadi kuartil tertinggi itu Q1, Q2, Q3 tertinggi itu Q1 ya. Terendahnya Q4. Nah, kalau ambil S2 atau S3 itu biasanya kalau S3 itu minimal Q3 ya. Jadi Q3 itu kuartilnya berarti 25 sampai 50%. Kalau Q2 50 sampai 75%. Yang tertinggi 75 sampai 100% nilainya ya. Nah, ini tadi yang di Scopus itu kita ini nanti perlu pembahasan sendiri ya. Kalau membahas tentang indexing ini perlu pembahasan tapi saya contohkan aja. Maka klik find sources ya. Nah, ini ada satu result ya. Nah, ini dimasukkan 44% berarti dia masih Q3 ya. Karena 44% tadi enggak sampai 50% kan. Nah, ini. Nah, ini bisa diklik. Ada link-nya. Ini bisa diklik. Nah, ini ada detail ya. Ada source detail. Nah, ini. Trindex Scopus dari 2010 sampai 2020. Yang 2021 nanti ada laporannya sendiri. Masih dalam evaluasi ya. Nah, seperti itu ya Mbak ya. Jadi kalau jurnal terindeks di internasional itu begitu. Nah, banyak sekali jurnal yang nulisnya internasional tapi itu jurnalnya orang Indonesia. Bahkan di Sinta pun belum ada ya. Untuk terindeks di Sinta 1 sampai 6 itu enggak ada tapi ya mungkin semangatnya ya. Pokoknya saya mau bikin jurnal internasional walaupun penulisnya lokal, editornya lokal. Nah, itu. Nah, jadi enggak apa-apa kita menghargai semangatnya untuk membuat international journal, ya. Enggak apa-apa toh gitu, ya. Tapi aslinya international enggak itu dilihat dari penulisnya. Itu dari berapa negara? Penulisnya masuk Indonesia semua gitu. Editornya itu dari mana aja? Masuk editornya juga orang Indonesia semua dan dari satu kampus semua itu. Nanti kayak jeruk makan jeruk itu ya, penulisnya dari kampus yang sama, editornya sama, orang kampus yang sama itu, walaupun yang baca banyak ya. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua tentang abstrak ya. Jadi kalau kita ingin membuat abstrak yang baik, nah nanti bisa dilihat di materi saya tadi ya. Jadi barangkali saya ini ya, saya kupaskan aja biar mudah ya.
tadi mana tadi? Nah ini. Saya copy-kan aja biar mudah diakses ya. Nah, jadi di materi ini ada. Saya sebentar saya copy-kan. Ya, ini. Jadi silakan dia di chat box. Di chat box itu materi dari saya tentang menulis abstrak itu diawali dari penentuan tujuan penelitian, kemudian metode, pembahasan, nah baru abstrak itu akan betul-betul bermutu ya. Gitu. Jadi dan salah satu tipsnya diantaranya adalah mungkin agak bombastis sedikit ya, agak bombastis sedikit. Jadi nggak boleh terlalu lebay atau bombastis, tapi maksudnya kita membuat tulisan bahwa tulisan ini adalah tulisan yang berbeda dari yang lain. Kemudian coverage-nya ya artinya menjangkau apa ya bidang-bidang yang jarang dibahas gitu ya. Oke, jadi itu nanti perlu banyak latihan karena mungkin buat mahasiswa silahkan semua jurnal dinamika tadi ya. Jurnal dinamika yang ini ya. Yang ini, jurnal dinamika ini untuk latihan ya. Jadi karena ini pengelolanya mahasiswa semua ya. Reviewernya ya reviewer dan editornya dosen-dosen. Tapi maksudnya itu kalau mau latihan itu cobalah ke jurnal-jurnal yang belum disinta, yang masih baru gitu. Jadi reviewnya pun enggak sulit-sulit ya. Nah, nanti nyoba yang Sinta 3, Sinta 4 gitu. Nah, baru Sinta 2, Sinta 1. Jadi nanti bertahap. Nanti andaikan tulisan itu tidak lolos tapi reject ya. Nah, pada rejection itu nanti ada catatannya. Ini kurang ini, kurang ini. Nah, itu di situ sebenarnya sarana belajar ya. Jadi kalau orang itu sering ditolak, misalnya orang melamar pekerjaan sering ditolak, itu dia akan tahu dia itu di mana. Nah, yang ketiga tadi pertanyaannya tentang supaya bisa tembus di Sinta dan Scopus dan sebagainya. Nah, itu memang dari awal tulisan itu secara konten harus bagus ya. Mungkin dari segi tata kelola belum sesuai dengan author guideline atau template, tapi pada dasarnya tulisan itu harus menampilkan tulisan yang memberikan pencerahan yang gitu. Jadi saya ada mahasiswa saya ya itu menulis di jurnal ya. Saya mengelola Journal of Pragmatic Research. Nah, itu dia mengamati tentang komentar-komentar Twitter ya, komentar-komentar Twitter yang melanggar maksim of kooperatif ya. Jadi saya tidak banyak menemukan mahasiswa seperti itu, mahasiswa yang membaca di JSTOR misalnya apa itu. Jadi ini jurnal ini juga saya kelola ya. Jadi jurnalnya tentang ilmu pragmatik, ilmu berbicara dalam bahasa Inggris. Ini tulisannya The Floating Maxim on Twitter Influencer Tweets. Jadi tweet-tweet dari influencer di Twitter itu dia tulis ya. Nah, bagaimana pola dan sebagainya. Nah, jadi ini referensinya tidak sampai 30, tapi saya menghargai upayanya ya untuk mengambil kutipan dari jurnal, dari apa itu metode-metode ilmiah. Kemudian Asim Gunarwan ini merupakan profesor dalam bidang ilmu ini dan sebagainya ya. Jadi ini sangat appreciate pada mahasiswa yang bisa menulis di jurnal ya. Nah, sekarang polanya itu dosen dan mahasiswa berkolaborasi bersama menulis di jurnal ya. Terutama yang sedang skripsi itu kalau skripsinya bagus itu bisa berkolaborasi. Mahasiswa menjadi penulis pertama, dosen sebagai penulis yang kedua gitu. Nah, itu akan lebih baik ya. Tapi mungkin bikinnya sebelum lulus ya. Kalau sudah lulus nanti sulit dikontak nanti. Jadi itu sebagai luaran yang bagus ya.
Oke, begitu Mbak Ainan, jawaban saya. Saya kembalikan ke Mbak Nurul sebagai moderator, silakan. Halo, apa mau bilang? Jadi itu tadi jawaban dari Bapak mengenai pertanyaan dari Saudari Ainan Radia. Berhubung karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat 11, jadi saya serahkan kepada Pak Faisal untuk closing statement. Terima kasih atas atensi yang luar biasa dari mahasiswa. Jadi menulis itu adalah pengalaman yang sangat mahal, ya. Ada ungkapan bahwa yang terucap akan sirna, tapi yang tertulis akan abadi. Gitu. Jadi kalau kita hanya ngobrol-ngobrol begitu, ya itu lebih baik apa yang kita omongkan itu kita tulis, sampai ada kitab-kitab orang-orang terdahulu, Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu karya-karyanya melegenda, bisa dinikmati orang sampai sekarang. Kalau orang barat itu ada Plato, Aristoteles, tulisan yang lama sekali, dari before century, ya, sebelum Masehi, tapi tulisan itu masih bisa dibaca sampai sekarang, ya. Orangnya sudah ribuan tahun sudah enggak ada, tapi tulisan itu masih dibaca orang, ya. Nah, terutama kalau orang Islam, ya, tulisan itu akan bernilai jariah. Kalau tulisan itu masih dibaca orang, dikutip dan sebagainya, pahala itu akan menjadi sesuatu yang kita banggakan di akhirat nanti, ya. Kalau di dunia jadi riak, jadi sombong. Kalau kita banggakan tapi ikhlas karena Allah, maka tulisan kita akan menjadi sesuatu yang kita bawa nanti di akhirat, ya. Demikian, terima kasih juga pada Bapak Dr. Suwardi WK yang telah mengundang saya untuk mengisi acara ini. Dan terima kasih atas atensi teman-teman mahasiswa semua yang semangat untuk hadir di acara ini. Demikian. Jadi itu tadi dari materi dari Kak Faisal Risdianto yang sangat bermanfaat. Jadi teman-teman mungkin bisa diisi absensinya untuk mendapatkan sertifikat. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Faisal Risdianto atas materinya. Mungkin saya tutup workshop kali ini. Sebelumnya itu bisa dinyalakan kameranya, kita dokumentasi. Teman-teman silakan buka kameranya. Siapa anak situ? Siap nih. Jadi saya dokumentasi di. 1, 2, 3. Bisa angkat jempolnya semua, angkat jempolnya. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali berarti sudah itu melegenda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Saya pamit dulu. Terima kasih Pak Dr. Suwardi WK dan kalian semua. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.